Viral sebuah postingan video yang diunggah oleh akun Instagram Palaka underscore Blitar yang memperlihatkan lembaran uang kertas berwarna dominan hijau dan kuning dengan nominal 1.0. Dan disebut sebagai uang baru yang resmi dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Namun, berdasarkan hasil penelusuran cekfakta.com, video tersebut pernah beredar dan ramai menjadi perbincangan publik pada tahun 2021. Dilansir dari detik.com, Kepala Departemen Pengelolaan Uang BEI Marlison Hakim menegaskan jika video tersebut hoaks. Ia menyebut uang emisi terakhir yang dikeluarkan BEI adalah rupiah emisi 2022. Adapun uang rupiah kertas emisi 2022 itu dikenalkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BEI pada 18 Agustus 2022. Uang kertas pada emisi tersebut terdiri dari pecahan uang rupiah kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000. Head of Corporate Secretary Peruri, Adi Sunardi saat itu mengungkap yang beredar di media sosial bukanlah uang rupiah. Akan tetapi house note yang merupakan spesimen yang memuat seluruh fitur security yang dilakukan oleh Peruri. Hal ini lazim dilakukan oleh para pencetak uang untuk menerbitkan house note masing-masing. Dengan tujuan untuk menunjukkan kompetensi dan kemampuan maksimal pencetak uang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uang tersebut bukanlah uang keluaran baru, melainkan house note yang merupakan spesimen yang memuat seluruh fitur security yang dilakukan oleh Peruri. Guna menunjukkan kompetensi dan kemampuan maksimal pencetak uang. Bank Indonesia resmi mengeluarkan uang baru atau rupiah kertas 1.000 hingga 100.000 rupiah dan hal ini bila diterawang Bank Indonesia tak memasukkan 3 angka 0 paling belakang di uang baru tersebut. Dalam pecahan 100.000 misalnya hanya terlihat